Apakah Anda ada sakit di pinggang bagian samping atau luar ketika bergerak, berjalan, dan beraktivitas? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut karena saya akan menjelaskan dan mencontohkan gerakan-gerakan rehabilitasi dan solusinya. What is going on semua and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan membahas solusi untuk sakit di pinggang bagian luar atau bagian samping, terutama di bagian ini ketika berjalan, bergerak, dan beraktivitas. Penyebab utama rasa sakitnya adalah kekakuan pada otot pinggang yang kita sebut dengan otot quadratus lumborum ya. Otot ini letaknya di pinggang bagian luar, dan ketika ototnya ketarik, cedera, maka gerakan-gerakan di mana pinggangnya bungkuk, tegak, miring, muter, itu bakal sakit semua. Solusi utamanya ada dua. Yang pertama, kita harus melemaskan otot quadratus lumborum yang kakunya. Dan yang kedua, kita harus menguatkan dan mengaktifkan otot perut dan otot pantat supaya beban yang diterima otot pinggangnya menjadi berkurang dan ototnya bisa menjadi sembuh. Pertama-tama, saya akan mencontohkan cara melemaskan otot quadratus lumborum dengan menggunakan rehabilitation ball. Di tengah pinggang Anda, ini kan ada tulang pinggangnya. Yang mau kita lemesin itu lebih keluar di area sini. Dengan rehabilitation ball, kita mau cari dan tekan tempat yang sakit ke tembok. Jadi kita geser-geser ke tembok, cari yang sakit di mana. Begitu ketemu yang sakit, kita mau tekan dan tahan tekanannya. Jadi nekennya nggak usah kencang-kencang, tekan sedikit aja sampai sakit sedikit dan tahan tekanannya sampai sakitnya berkurang. Ketika Anda menahan tekanan, sakitnya lama-lama berkurang. Setelah sakitnya berkurang, kita mau cari 3-4 titik yang sakit di sepanjang pinggang samping atau luarnya ya. Nah, untuk pembelian rehabilitation ball ini, Anda bisa cek link di deskripsi, klik link di bawah, atau Anda bisa search langsung, cari langsung rehabilitation ball di Tokopedia ya. Lakukan gerakan ini selama 3-5 menit. Setelah kita lemesin dengan rehabilitation ball, seharusnya gerakan-gerakan yang sebelumnya sakit itu udah enakan ya. Anda bisa coba lagi ya. Nah, tapi jangan stop dulu di sini. Karena di tahap ini, cedera Anda gampang kambuh. Maka dari itu, supaya lebih enak pergerakannya dan mencegah kambuh, kita harus mengaktifkan dan lebih melatih otot perut dan otot pantat bagian samping supaya beban yang diterima otot quadratus lumborumnya tersebut berkurang dan ototnya bisa istirahat dan sembuh dengan total. Berikut saya akan mencontohkan gerakan-gerakannya. Gerakan pertama adalah gerakan modified side plank untuk melatih otot perut bagian samping. Kita mau ke posisi ini, tahan 3-5 detik, kemudian istirahat sebentar, diulangi sebanyak 8-10 repetisi, sebanyak 3 kali pengulangan atau 3 set. Kunci pentingnya ketika melakukan gerakan ini adalah pastikan Anda kencengin dan merasakan aktivasi otot perut bagian sampingnya. Pastiin perutnya selalu berasa kencang ketika menahan posisinya. Semakin kuat dan semakin kencang dan aktif otot perutnya, beban yang diterima oleh pinggang bagian luarnya pun akan berkurang dan sakit di pinggang luarnya pun akan berkurang ya. Ketika ngelakuin ini, nahannya nggak usah lama-lama dulu karena kalau kelamaan, kalau sampai capek, nanti malah berasanya di pinggangnya ya. Gerakan berikutnya adalah gerakan half climb yang berfungsi untuk melatih otot pantat bagian samping. Kita ingin ke posisi tiduran miring seperti ini ya. Kemudian kaki di atas ditekuk, kaki yang bawah lurus. Dan gerakannya adalah membuka kaki yang di atas ke arah atas. Bukannya nggak usah jauh-jauh, nggak usah kencang-kencang. Yang penting Anda kencengin pantatnya dulu, baru dibuka ke atas. Lakukan 12-15 repetisi, 2-3 kali pengulangan setiap harinya ya. Semakin kuat otot pantat sampingnya, beban yang diterima oleh pinggang sampingnya akan berkurang. Dan jadi ototnya nggak gampang cedera dan nggak gampang kaku ya. Oke, semoga video ini membantu Anda. Dan juga di bagian otot quadratus lumborum yang sakit ini di bagian pinggang luarnya, boleh dikasih koyo balsam yang hangat-hangat untuk membantu proses penyembuhannya ya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace.